Okay, hi guys. Assalamualaikum. Alright, ini merupakan episod seterusnya dalam Sembang Animasi bersama dengan pelajar New Media Communication kursus NMC 510 Animation Production. Untuk kali ini, kita cerita pasal model 3D lah, props yang kita nak hasilkan ialah pelita sempena hari raya ni. Step yang saya kongsikan ni basic sahaja tau. Jadi kalau nak menghasilkan karya yang lebih awesome, perlulah lebih banyak practice to make it more perfect. Alright? Jangan lupa tonton, like, subscribe, komen dan juga share. Alright? See ya. Belum-belum dah ni lah. Kita akan tunjuk tutorial macam mana nak buat props menggunakan blender. So dekat situ nanti lepas korang tengok, saya nak korang cuba buat masing-masing dengan terus continue dengan konsep yang korang dah develop lah. Macam Adam tadi, dia ada dia punya gamelan cak lempung apa benda tadi tu kan. Kalau korang ada objek lain, objek lain lah. Tapi untuk memandangkan lagi 2 hari nak raya dan tema yang nak buat ni, saya ingat saya nak buat pelita lah. So ini bila kita buka blender, usually dia akan ada bukah petak macam ni lah. Korang nampak interface blender sekarang ni kan. Nampak tak? Nampak saya. Nampak tak ya? So saya just simply delete sini dan saya tekan shift A. A untuk ayam. Bila shift A, dia akan keluar pilihan macam-macam ni. At the moment kita nak buat ni dulu lah, silinder. Dia akan keluar silinder. So daripada silinder ini baru kita nak menghasilkan kita punya pelita tu. Okay? Jelas tak semua? Guys? Jelas ya. Okay. Okay, seterusnya oleh kerana silinder ni panjang, kita nak pendekkan lah sikit. Betul tak? So, untuk pilihan situ, pilihan yang ada dekat sini, atas ni, ini adalah object mode. Kalau kita nak buat kerja, kita perlu tukar kepada edit mode. Pergi pada bucu, object mode, tukar kepada edit mode. Ni nampak ni ya, dekat bucu atas ni. Ataupun kalau nak shortcut ialah tekan tab, T-A-B, tab dekat keyboard ni. Tekan tab, dia akan terus select semua. Nampak beza tak? Dekat sini, nampak beza eh? Okay, tab ni sangat penting. Sebab nanti kita akan buat kerja tekan-tekan tab lah. Okay, bila dah tekan tab, saya nak rendahkan sedikit silinder ni sebab dia tinggi sangat. Okay, make sure dekat sini dia ada vertex select. Yang ini adalah untuk yang something select sikit. Yang ini edge select kalau nak select garisan. Okay, dan yang, tak jadi. Yang ini untuk select garisan. Yang vertex select ni dia nak select yang mana bintik-bintik ni. Korang mana kalau setiap ada bintik tu, yang itulah yang di select. Dan saya select untuk face. Face code kena. Face select, yes. Face select untuk pilih dekat atas ni. So bahagian atas dah ter select itu, dah kita dah pilih. Tak nak nampak tak semua? Atas ni dah jadi orange sikit. Nampak. Saya tekan dekat keyboard G untuk gerakkan semua. Okay, kalau G ni saya main simply gerak, dia boleh gerak macam ni tau. Okay, saya tak nak macam tu. Saya nak dia gerak turun ke bawah je. So again, kita tekan G, kita tekan huruf Z untuk bawa turun dia secara straight. Okay, yang ini akan lebih terkawal lah. Kalau korang pakai G dan tarik turun sahaja, boleh, tapi takut sengit-sengit. Barangkali yang sengit tu ada. Okay, G, kalau tarik ke X, dia akan paksi X sahaja. Kalau paksi Y, saya tekan G lagi sekali, Y, dia Y sahaja. Kalau G tekan Z, dia bawa turun bawah sahaja. Jelas ya? Eh? Jelas. Okay, so silinder kita dah pendek sikit. Bolehlah kita sambung nak jadikan dia dalam bentuk
macam korang punya apa nama pelita tu. Okay, so dekat pelita mostly apa lagi yang ada? Tangkai. Okay, saya punya view ni bergerak bebas macam ni sebab saya tekan button roller dekat mouse tu. Kalau pakai Mac saya tak tahu. Atau korang boleh pakai ni lah, gerakkan sini dia akan berpusing. Nampak cursor saya pada, cursor saya dia pergi kat Z, Y, X ni. So bila pergi, pusing. Agak-agak kalau nak nampak gerak sikit, pergi dekat tangan ni, move kan. Yang ni korang tahu ya. Kalau tak tahu pun tak apa, nanti boleh tengok balik. Kalau nak tengok pandangan dari sisi, tekan pada numpad 1. 3 untuk seterusnya punya view, 7 pandangan atas. Tapi kita nak again, kita nak 3 quarter balik lagi sekali lah. Okay, dan kita nak bagi, buat sambung bahagian atas pula. Sekarang tekan E untuk extrude. E ni so dia dah naik, nampak panjang ni tak? Korang nampak dah ni? Okay, dia ada saya sengaja lebihkan sedikit. And then saya nak tekan pada keyboard S untuk scale. Okay, scale kita boleh pilih sama ada dia nak scale down atau scale up. Saya nak bagi dia scale up sedikit. Okay, pandangan tepi korang boleh nampak. Dan maybe dia extrude naik ke atas. And then extrudekan lagi. Yang ini saya nak scale down sedikit. Oh, too much. Scale, bawa turun sedikit. Dan saya nak bawa ke bawah sedikit. Yes. Dan G, huruf Z untuk buat ke bawah sedikit. Okay, so dia punya permukaan tu dah nampak macam dia ada nampak sisi kiri dan kanan tu dia ada naik sikit. Sajalah buat macam tu. Okay, dan terusnya saya tekan extrude lagi sekali untuk dia naik. Agak-agak je lah. Korang masih nampak lagi eh? Nampak. Okay, dan saya kecilkan ruangan atas tu. Saya select G. Oops. Tekan G untuk select dan saya scale kan. Okay, kecil sikit. Okay, adakah dia terlampau tinggi? Okay. Okay, nampak macam okay lah kot. Lebih kurang lah. Okay, so ini adalah untuk bahagian dekat sini. At least kalau nak tengok balik, tekan tab ataupun edit mode, pergi kepada object mode. Okay, ini bahagian dia punya ruang yang nak isi minyak tu lah. Okay, ini adalah silinder pertama. Bahagian kedua adalah kita nak buat silinder, iaitu untuk penutup dia. Okay, so far masih okey ke atau dah blur ni? Okay. Macam mana? Okey. Okey lagi eh? Okey lagi. Alright, saya buat silinder yang kedua untuk jadi penutup dia. Dan shift A akan keluar silinder, dia akan keluar silinder baru. Dia by default silinder tu apa-apa objek pun dia akan berada di tengah-tengah, iaitu paksi yang ada sini. So kita just perlu move kan, alihkan bawa pergi tempat lain sajalah. So tekan G. Okay, G kan. Lepas tu Z untuk bawa naik atas. Lepas tu kalau nak kecilkan tekan S untuk scale. Dan agak-agak saja.
Saya tekan G balik untuk bawa turun. Okey. Kita nak buat penutup dia. Panjang okey ke atau nampak panjang sangat? Panjang sangat. Panjang sangat ya. Alright. Thank you. Saya pendekkan sikit ya. So saya perlu select, make sure pilihan pada face select dekat sini ya, ikon nombor 3 ni. Okey, dan saya bawa turun sedikit. Lebih kurang lah ni. Okey. So bila dah ada dekat sini, tapi dia tak adalah basic shape dia macam ni saja kan. Dia mestilah ada bentuk sedikit. Betul tak? Okey. Okey. Nak bagi shape dia cantik, korang boleh bermain dengan tadilah macam saya buat extrude tadi kan. Contohnya dekat sini, kita masih select lagi bahagian topnya ni, tekan E untuk extrude, saya bawa naik atas. Okey. And then saya kecilkan sedikit, tekan S untuk kecilkan sedikit. Oh, patutlah. E, oops, saya tekan S untuk kecilkan. Ctrl Z, kembali balik. E, S, okay. So, dia ada shape dia macam ada curve sedikit, tapi ni masih tak cukup. Okay, dekat bawah pun penutup dia ni, dia tak macam ni, dia ada macam timbul sedikit biasanya lah. Nanti saya akan tunjukkan. Dekat bawah, korang tekan atau salin dulu Ctrl R. Ctrl R ni membolehkan kita slice dekat tengah-tengah ni. Nampak line kuning ni tak? Nampak. Line kuning ni kalau saya letak sini dia akan jadi bertambah line berada di tengah-tengah. Sekarang ni dia jadi warna oranye sebab saya boleh pilih. One more time saya buat. Okay. Ctrl R. Saya, kalau dia ada dua macam ni, jadi satu. Kalau saya scroll, mouse saja dia bertambah. Saya scroll lagi dia bertambah 3, 4, 5 bertambah. Tapi saya tak nak banyak-banyak lah. Okay. So saya nak satu sahaja dahulu. Saya left click dan saya nak position dia kat belah bawah. Dia akan jadi macam ni. Okay. Dan at least kita dah dapat something yang macam ni lah. Okay. Okay. Sekarang dalam view kita ni, object mode. Okay. Saya nak adjust lagi bahagian bawah untuk dia kembang sedikit. Tekan S untuk scale up sedikit. Oops. S untuk scale up sedikit saja. Saya extrude kan, bawa turun bawah. And then saya tekan extrude lagi. Turun bawah dan S. Okey, apa yang korang nampak sekarang? Dia dah timbul kat bawah tu. Ada bentuk timbul. Ada bentuk timbul sikit kan? Shit, smooth. Okey. Kalau dekat sini bentuk timbul, bila saya dah bagi smooth kan, dia ada nampak cantik sikit line kat sini. Okey. Nampak, ingat tak tadi yang saya kata saya duk tambah-tambah line warna kuning tu? Tekan Ctrl R. Okey, ni tengok sekarang ni ya. Line ini dia nampak, dia nampak macam ni dan masih nampak lagi smooth. Bukan smooth nak kata. Dia tidak ada bucu. Okey. Kalau saya tambah lagi R, Shift R. Mana dia pergi? Saya tambah Shift R dekat sini. Dan saya tambah garisan. Dia akan, dia, istilah dia, topologi dia lebih detail. Okey.
Okay. Dia ada tambah line dekat sini. Garisan warna oranye dekat sini. Dan bila saya tengok lagi sekali, lagi nampak ada dia punya bucu tu lebih lebih kemas lah orang kata. Okay. Sama juga bahagian atas ni pun dia terlampau tidak ada bucu. Macam botol kok tu kan dia ada tepi dia tu ada tajam sikit kan. Okay, kita nak tambah line tu sekarang. Okay, sekarang ni just macam ni dia tak cukup. Dia tekan Ctrl R untuk saya bawa naik atas. Lagi rapat dia akan bucu tu lebih tajam dan kemas. Okey. Dia tambah lagi satu. Untuk rapat ke sini. Dan tap. Alright, nampak tak? Oh, nampak. Tadi bucu dia tu nampak terlalu how to say? Dia tak ada sempadan dia lah. Macam cliff kan. Sekarang dah, dah nampak. Nampak lebih jelas. It's more defined lah. Yes, lebih refine. Thank you. Better punya word. Ini bahagian atas penutup dia. Dan untuk bahagian sini pun kalau korang nak cantikkan lagi pun boleh. Okay. Penutup atas ni kita perlukan lubang. Okay. Untuk nak buat lubang kat bawah. Okay. So, apa yang saya perlukan ialah select bahagian sini. Ha, macam mana tadi nak buat lubang? Saya dah lupa. Okay, tekan. Extrude kot. Extrude kecil kan ke bawah. Ya. Yeah. Okay, extrude macam ni dulu. Oh, oops, too much. Agak-agak lah ya. Okay. Dan dekat sini, kita bawa turun ke bawah. More or less, macam ni lah. Okay. So, bila kita tengok, tekan tab, dia akan nampak macam ni. Dan dia tak dia tak refine dekat bucu ni. Dan macam biasa, tekan Ctrl R untuk kita tambah line. Okay. Kalau rasa nak lagi, bubuhlah lagi. So, dia nampak lebih kemas sikit kan? So, ini untuk bahagian penutup dia. And kita just tambah satu lagi silinder untuk dia punya silinder sini. Mana pergi silinder tu? Silinder tu berada di bawah. Tekan A untuk select semua. Nak save nak ni sahaja. So scale, Allahuakbar. And kita move up dahulu. G, Z. Okay. So sepatutnya silinder kita kecil lagi. Agak-agak lah. Tekan numpad 7 untuk top view. So kita boleh senang lah nak kecilkan. Yes. Okay. And just panjangkan sahaja G Z untuk naik atas. G tekan Z untuk bawa turun bawah lebih kurang sini. Untuk sumbu terhadap lah. Kita belum lubangkan kawasan sini lagi. Extrude. Size kecil sedikit.
G. G, Z. Bawa turun ke bawah. Okey. Nampak tak? Sumbu dia tu. Kalau nak detailkan lagi dia punya bucu-bucu edge dia tu, ah bolehlah kita macam biasa tadi kan. Kita tambah lagi Ctrl R. Terapatkan ke sini supaya dia punya sempadan tu nampak lagi detail. Mungkin yang dalam pun sama kita tambahkan Ctrl R. Tambahkan sini. So by doing that apa yang kita nampak nanti dia akan nampak lebih detail kat situ. Okay ya? Nampak. Okay. Tadi saya tergabungkan dua ni, sepatutnya dia separate layer ni. Okay. Tukar kepada edit mode. Eh, apa dah bertambah tu? Okay, so printer kita more or less dah jadi ya. Kalau nak tambah tangkai, tangkai tu kita boleh tambah lah tangkai dekat tepi. G. Oh, okay. Right, kalau saya select macam ni, dia belum tentu lagi bahagian belakang select tau. So, apa yang korang perlu buat ialah, tengok dekat cursor saya ni, toggle X-ray. Kat sini, make sure keluar X-ray dan bila kita select, dia akan select dengan semua sekali kat belakang. Right? Okay. So, G, Z, bawa turun bawah untuk menutup. Dan sini pun G, Z, bawa turun bawah. So, jadilah kita punya pelita. Yep. Dan jangan lupa offkan balik dekat toggle X-ray ni, baru dia nampak full. Dan you guys boleh refine lagi nak. Kalau korang buat apa-apa objek tu, macam nak refine, tambah lagi dia punya apa nama tu? Face dia lah. Bila tambah dia punya face dan tambah korang punya dia punya edge tu, dia akan nampak line tu lebih lagi, lebih detail. Macam apa yang ada kat sini, macam yang tadi kita buat dekat sini, dia nampak lebih kemas dan nampak belah sini pun nampak lebih kemas. Okay. Kalau tak ada, dia akan jadi macam ni. Antara turun bawah ni ke tepi sebab tak ada extra, tu yang dia tak apa-apa jadi tu. Right? So, untuk korang punya tugasan pun, try your best untuk buat benda ni. Dia ada banyak lagi yang untuk kita mentionkan dalam tutorial ni, termasuk sekali texturing, masukkan semua tu. Saya tunjuk texture yang mudah dulu ya. So make sure texture tu dah ada. Kalau korang memang nak buat jenis shader yang warna simple-simple, tak apa. Kalau korang memang nak buat realistic, yang itu korang kena plan well lah, cari texture dulu. Macam sekarang, kalau nak letak texture pada objek ni, silinder kita ni, pergi pada material properties, sebelah kanan ni ada icon yang nampak macam bola dan ada bendera ni, bendera Selangor ni, ni ialah material lah sebenarnya. Kat sini tak ada apa lagi, tekan new material. Okay, by default ini adalah default dia, principal BSD, GGX, dah semua ni, base color apa yang ada. Kalau korang just nak bermain dengan warna, boleh tekan sini warna, silver sikit.
okay, bermain dengan warna. Atau kalau you guys tak nak bermain dengan warna tapi tak bermain dengan texture, pergi pada ikon kecil bulat ni, pergi pada image texture. Okay, buat dia belum keluar apa-apa lagi, dia ada keluar dekat sini ikon folder ni, open image. Okay, saya tadi dah preparekan Blender tutorial, modeling, pelita, texture. Saya pilih zinc. Right. And then tekan huruf dekat keyboard, tekan huruf Z. Dia akan keluar pilihan ini. Material preview, solid, render dengan wireframe. Cuba pilih render. So ini adalah material yang saya dah masukkan. Zinc, zinc ke aluminium tadi saya pilih. Yang tak cantik adalah bahagian atas ni lah, sebab dia bergaris-garis ni. Yang bawah ni at least kita dah nampak texture dia. If you guys nak pakai dengan bermain dengan warna, cari yang berwarna siap-siap. Okay? Dan you guys boleh bermain dengan value-value yang ada dekat sini. Sama ada nak nampak lebih metallic ke, nak nampak nampak macam plastik ke. Semua adjust-adjust dekat sini. Ni dah nampak lebih metallic lah. Okay? Specular dia duk main adjust-adjust. Saya pun tak tahu apa apa beza dia. You guys boleh explore sendiri. Dan dan macam-macam lagi. Tadi saya ada try buat objek besi. So ada objek yang bila dia nampak lebih rough sedikit. Mana tadi? Roughness. If you play around, dia akan nampak hasil dia macam ni lah. Okay, so far boleh 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 catch up lagi? Okay, saya boleh lagi. Boleh. Boleh lagi, sir. Apa dia? Boleh, sir. Yang penting korang cuba dulu. Bila korang dah start, try buat tu baru benda ni akan jadilah. Patut tadi kita pasang lagu raya boleh, sambil buat pelita ni kan. Okay, dan tips dia yang penting apa-apa hal, sambil buat tu sambil control S. Buat kerja tak safe nanti menangis. In case lah, in case kan kadang-kadang Blender pun ada masa dia merajuk. So nanti bila dia error nanti langsung habis. Okay, itu adalah satu contoh nak buat props. Siapa yang boleh proceed nanti, cuba dulu proceed nak buat props, nak buat karakter yang lain-lain. Saya pun baru belajar-belajar juga. Okay, supaya nak ajar korang, saya sendiri kena revise balik. Lama sangat saya tak sentuh 3D dah. Hopefully dapat membantulah serba sedikit. Yeah?